semuanya gitu. Pagi-pagi mau nyiram bunga. Dia tuh senang banget kalau mainan air. Ya. Saya kira semua anak kecil suka air. Ini kencur teman-teman, nggak kelihatan ya. Nanti saya perlihatkan. Money plant. Ini nak, mainan air dulu. Mainan air nak. Ini teman-teman kencur saya udah mulai tumbuh nih. Aduh, money plant. Hai. Lah. Teman-teman, hari ini nggak ada acara yang khusus ya, jadi vlognya vlog yang amburadul di rumah aja. Iya. Oh iya, mau ngomong apa nak? Suami nanti mau ke kantor pos ngeposin baju dikirim ke Hong Kong, ada pesanan dari Hong Kong. Mamanya nggak boleh ngevlog. Hidungnya melompong, we, sama kayak mamanya. Kalau dikirim ke luar negeri, itu pasti ada custom form kayak gini nih. Ini perlu ditulis barangnya apa, beratnya berapa, berapa biji, harganya berapa, besarnya seberapa sentimeter, panjang kali lebar dan bla bla bla. Makanya kalau kirim ke luar negeri itu agak ribet, udah gitu kena pajak. Pengirimnya itu dimintain ID card. Pergi ke kantor pos, teman-teman. Saya nggak ikut, biasanya suami ngajak. Biar ada temennya katanya. Soalnya kalau ngirim ke luar negeri agak ribet. Oke, okay? Bye, see you. Suami bikinin sarapan buat saya. Saya sarapannya itu cukup simple teman-teman. Omelet, roti. Itu apa? Oregano. Ini kalau pakai roti tawar yang di Indonesia itu, mantap teman-teman, karena roti tawar di sana ada rasa-rasanya, rasa manis, rasa gurih gitu loh. Ini nggak ada, ini roti dari tepung gandum. Sebelah sini bikin kopi, susu, gula, terus kopi. Actually we don't need to cook coffee, but this tastes more good if you cook like this. For me it tastes more good, don't know why. I never cook coffee. But I like the taste with coffee. Mau lihat, katanya suami meleleh. Coba saya lihat. Kejunya. Minumnya kopi susu, sandwich, keju, omelet, sama ini almond. Huh.
enak. Jadi saya itu kalau makan sandwich udah dikasih keju, saya bilang ke suami, enggak usah dikasih bumbu lagi ke telurnya atau enggak usah dikasih garam lagi. Karena kejunya udah ini asin. Enggak tahu kenapa semenjak saya hamil sampai sekarang enggak begitu suka asin sama enggak begitu suka pedas. Berkurang dengan sendirinya gitu. Mantap. Ini almond. Ada yang nanya, Mbak, makan almond itu apakah harus? Enggak harus, terserah. Ini karena udah kebiasaan dari dulu, keluarga setiap pagi makan almond. Ini manfaatnya banyak banget, jadi ya makan aja. Kombinasi yang sangat mantap. Aryan baru saya ambil dari neneknya, tadi mainan sama neneknya waktunya sarapan. Ini buburnya Aryan, kentang, wortel, terus aduh yang dimakan nak, sama pokoknya sayuran di mix gitulah. Makannya selalu bersamaan, sarapan, makan siang, makan malam, ada snack, snacknya kadang buah, kadang yogurt. Lihat mami masak, masak terong sama kentang. Nah, gimana cara masak terong di India, teman-teman? Biar teman-teman juga tahu. Kasih masala, garam. Cabai bubuk, ketumbar bubuk, kunyit bubuk, amcur, mangga bubuk, dicampur jadi satu. Nah, ini terongnya diisi sama masala tadi, bumbu-bumbu tadi diiris-iris kayak gini, teman-teman. Dibelah, kok diiris, dibelah terus diisi sama bumbu. Oke, tumis bawang putih. Ini pakai minyak itu sarso katil. Biji sawi itu loh, teman-teman. Jadi pedes ke mata. Terus kentangnya masukin. Dari sini guys. Nih. Ini kentangnya udah setengah mateng, terus masukkan terongnya. Coba cek. Sisa bumbunya tadi masukkan sekalian. Oke, jadi udah seperti ini, teman-teman. Ditutup beberapa menit atau sampai terongnya empuk mateng. Udah gitu doang. Hah? Mainan apa, Nak? Mainan botol? No, I don't want to play with ball. Okay. Let me give him ball again. Aryan itu mainannya yang unik-unik gitu. Mainannya banyak banget, tapi yang dicari yang unik-unik. Bol? Ya. Aduh, bol. Aryan? Itu bolanya, Nak. Gak mau dia.
Ariel, Paul. No. I don't want. You need to throw like this. Out. Goal. Hey, you know. Now over to me. See, Aaron. Yeah. One, two, three. Professional. No, actually I can do with 5-6. Oh, 2 can do, 6 can do. Possible. Sudah matang, teman-teman. Jadi begini ya caranya Bu Mer masak kentang sama terong. Keringan begini. Bumbunya ya cuman itu tadi. Ini dimakan sama roti atau nasi. Papa already gave out early morning and now me and mommy going to give out. Okay, ayo. This is entry for giving out. This is entry and here is selfie point. You can take photos after giving out. So finally we gave vote for the development and soon maybe India will reach in top 3 countries. Right now we are in top 5, soon we will reach in top 3. Now we are free and we are going to meet sister husband. He's in Delhi right now. Ayo. Here is sister husband coming. Ajo. Hi. Tadi suami sama mami habis apa pemilu langsung jemput adik suaminya di Ipal. Akhirnya sekarang ketemu sama Aryan. Ibu, hai Sumannya. Si kecil yang dulu sekarang udah besar. Hai Blackpink. Hai Blackpink. I hate Blackpink. BTS. You hate BTS. Kya lo? I hate Blackpink. BTS. I hate Blackpink. No BTS army, only Indian army. Only Indian army. Yeah. Salute kar de Ibu. Unboxing, teman-teman. Ini mau pulang banyak banget yang diorder. Kemarin-kemarin udah datang beberapa, bukan beberapa, banyak banget. Sekarang datang lagi. Yang kemarin-kemarin maaf ya teman-teman, nggak unboxing. Itu barang-barangnya Aryan sih, pakaian, celana. Something for you. Baby yo ye. Sepatu sayang. Where? Check. Inside this. This also. Baby, oh yeah. What is this dinosaur? Enak, coba na. I think rhinoceros. Maybe rhinoceros. You want this? Oh, let's check. Pak. Oh. This is left. Matching with your sandal. Yeah. Oh. This is not for hair, for indoor only. Because their school hair is very hot. You can't wear hair. Keep down. You like? You can't understand what is this. Wearing sus. Check your sus. You like it? You like it? Dinosaurs. Wow. What is this? Something chip on your foot. Baru pertama kali ini dia ini pakai sepatu, teman-teman. Ya, cekedung. Ini ukurannya masih agak besar. Ya, buat 6 to 12 or
Return 6 9 to 12. No, I think return 6 to 12. 6 to 12? Yes. Untuk 6 bulan sampai 1 tahun. Kind of free size for babies. Plastic. Oh, jadi ini masih agak besar. Gak apa-apa ya, nak. Ada karetnya di sini. Remove. So hot. Yeah. Mm-hmm. Oh my god. Not for this weather. Hanya dipakai 1 menit. People say why he not wearing? Oh my god, it's so hot. We want he stay free. Satu lagi. Unboxing satu lagi, nak. Ini. Apa ini? Hi, your shoes. Ow. Okay, knicker. Other order is still on the way. So we only received this two today. Udah pasti langganan di First Cry, teman-teman, buat baby. Quality good. Iya, kualitasnya bagus sesuai dengan harganya. Tata brand. Knicker. Aja. Yes. Sengaja pilih warna yang gelap. Biar enggak cepat kotor. Ya, knicker, nak. Ye! Masih agak besar tapi enggak apa-apa. Baby kan cepat banget tumbuhnya. Nah, itu yang kolor kayak begini nih. Iya, nak. You like it? You like it? Oh, this matching with all colors. Nanti kalau pulang kampung, kan berangkang-berangkang gak karu-karuan. Biar gak cepet kotor ini. Mau saya ajak ke Tegalan. Tegalan itu apa, teman-teman? Ke ladang. Beach shorts. Iya. Yeah. Biar mainan tanah nanti di kampung, ya. Oh, hey, happy. So happy. Nah, mainan padi, mainan tanah, tanaman dan sebagainya. You like it? Habis ini makan almond. Ya, teman-teman, buat Aryan, makanannya itu Aryan enggak saya kenalkan dengan garam sebelum 1 tahun. Enggak saya kenalkan dengan gula sebelum 2 tahun. Jadi makanannya cuman direbus gitu doang. Palingan bumbu cuman bawang merah, bawang putih saya tumis. Udah gitu aja, enggak pakai bumbu-bumbu garam, cabe dan sebagainya, enggak. Terus biskuit juga enggak saya kasih. Terus makanan ringannya apa? Maksudnya snack-nya apa? Snack-nya buah, yogurt, almond, gitu-gitu aja. Enggak ada makanan kering. Ya, nak, ya. Sama dokter nggak boleh dikasih gula, nggak boleh garam sebelum 1 tahun. Oke. No gula for 2 years. Ya, gula sebelum 2 tahun nggak boleh, garam sebelum 1 tahun nggak boleh. Mainannya Aryan tuh segebok ini, masih ada berantakan nggak tahu kemana-mana. Dan ini. Ini pasti, ini favoritnya dia. Yang aneh-aneh. Oke, teman-teman, saya mau main dulu.